Halo guys, balik lagi bersama gue Loplay. So, di hari ini gue mau main GTA San Andreas Multiplayer di server Jogja Gamers Roleplay. So, kita akan langsung melanjutkan saja peran dari seorang Indra Andi di kota Los Santos. Oke, di sini gue mau ke bank dulu, ke bank untuk ambil uang. Mungkin ada ya, kira-kira ada gak guys uang di bank? Oh ya, ini sepertinya ada updatean baru atau sedikit perubahan baru. Ini nih guys nih. Ini dulu sebelumnya tuh nggak ada guys pagar ini guys. Mungkin suka banyak yang parkir sembarangan dan sangat mengganggu. Sehingga dibuatlah pagar seperti itu guys. Oke, langsung saja ambil ATM dulu. Kita ambil. Wow, ada uang 310. Langsung kita sikat. Gak usah takut kerampok guys. Ada yang rampok guys, tenang aja, polisi banyak kok, nggak usah takut guys. Oh ini guys, kalian bisa lihat gue ada merah-merahnya, itu tanda pusing ya teman-teman. Ini pusing karena sebelumnya itu kasus gue tabrakan, jadi ada truk heavy trucker atau truk gede, truk hauling ya semacamnya itulah, tabrak sama flatbed gue bray, ya auto pusing guys. Jadi langsung saja ke RS, kita akan langsung skip aja sampai ke RS. Oke, di depan sana sudah ada RS atau hospital atau rumah sakit itulah ya. So, taruh di basement saja mobil kita, mudah-mudahan guys ada dokternya. Kalau nggak ada ya susah guys. Wow, ada mobil sultan, kita mepet lah. Oke, let's go. Ini ada mobil bagus nih, mobil apa namanya? Zana Kirana, stikernya ya. Oke, gua masuk. Kira-kira di mana ya? Adakah dokternya? Oh ada, kita lari guys. Oh ada di sana ya dokternya. Wow, ini kenapa pukul-pukulan begini ya? Nah gitu dong, jangan petakilan ya. Kebanyakan lagu di belakang wanita tuh jangan kebanyakan gaya guys. Mending banyakin diem aja dah. Wish. Wow, kalungnya amazing, brother. Mari ke lantai 2. Oke, di sini gua antri. Oh ya, buat kalian yang belum subscribe channel Loplay, segera subscribe dan dukung video-video ini dengan cara subscribe atau like atau share dan semacamnya itu ya, guys. Woi, cepat dong, woi. Ayo, ayo. Ayo, dokter yang di belakang sini dong, mari kemari. Saya tunggu si dokternya membuka sore kepala saya pusing ringan dok, show ID 289, memberikan ID card kepada dokter, menerima ID card. Ayo ke inspection room. Oke, let's go, bray. Pelan-pelan aja, guys. Karena kita lagi pusing. Jadi harus pelan, guys. Guys, kita file 1. Masih normal semua sih. Oke, tubuh kita diperiksa. Pusing ringan, mari ke farmasi. Let's go. Farmasi itu tempat obat ya, kawan-kawan. Atau di sini lebih tepatnya. Ini dia farmasi. Jalan dulu ke lahan. Jadi $100, Pak. Oke. Ini memberi uang kepada dokter. Oke, sudah waras ya. Use medicine. Oke. Baik. Terima kasih. Let's go, bray. Let's go, bray. Kita sudah sembuh. Waktunya apa? Waktunya kerja, guys.
Ya, jadi gue mau ambil flatbed di Dilimor, itu tempat parkiran gue. Wow. Oke, masuk gesture dulu. Ya buka dong. Terus gimana masuknya gue? Wih, wih, tolonglah, woi. Wih, jangan deket-deket lah, woi. Nah, gitulah. Oke, guys. Mari kita berangkat menuju Dilimor untuk kerja truk flatbed boy. Wow. Oke, neon kah? Neonnya mana ini? Nyalain dong. Neonnya kok nggak ada, guys? Sebentar, neonnya kok nggak ada gitu, guys? Kok nggak ngerti lagi, guys? Oke, langsung saja kita on the way menuju Dilimor. Let's go. Di sana flatbed gua ya, biasa gua parkir di sana. Wah, ini ada parkiran siapa nih? LG nih, mobil siapa nih? Biasa sih gua parkir di sini, teman-teman. Biasa gua parkir di sini karena belum ada rumah, guys. Asli. Cara cek masa berlaku kos. Cara ngeceknya gimana, guys? Touch ya. Oh, isi tuh bodoh ah. Touch. Pos kita mana nih? Oke lah, langsung aja. Biarkanlah yang enggak jelas itu ya. Kita biarkan saja, guys. Ambil kredit di mana, guys? Kayu belum penuh. Ikan ya, ikan kah? Duh, masa ikan, guys? Miner aja tetep lah, ngantri tapi, guys. Lama, guys. Ikan aja lah ya. Sangat membingungkan sih siang-siang gini. Atau kita mau ini kah? Ini kali ya. Mancing aja deh. Narik flatbed jam segini tuh. Apa ya, guys? Bimbang lah, lama terus susah sedikit. Jadi mau mancing aja, guys. Nah, neon gue mana sih? Kok nggak ada? Jangan-jangan neon gue dihilangin. Iya nggak sih? Masa dihilangin, anjir? Nggak asik banget lah. Wow, hampir terbalik mobil saya, para warga-warga. Oke, gue mau mancing aja deh. Mancing aja. Ambil jalur besar ya, kawan-kawan. Nah, ini dia. Woi. Ada motor di sana. Oke. Oh, gue paham. Cara drive-nya gitu, gesture ya. Ya, muter-muter dong.
apa-apa lah ya. Wis, ngedriftnya. Wow, ada polisi, hati-hati berarti guys. Jangan pakai nitro guys. Tuh, polisi sudah mantau. Yang pakai nitro langsung disikat habis, bos. Jadi buat kalian yang lewat situ hati-hati. Memang udah dua kali nih gue nemu polisi di situ. Oh my god. Oh, kirain polisi, guys. Tapi mungkin aja sih polisi nyamar mobilnya, kan bisa aja, guys. Oke. Itu orang kenapa rusuh di depan? Oke. Anda tidak bisa bawa mobil orang. Cus, let's go, bray. Boom. Nice. Gila, mobilnya gampang banget terbalik nih. Wes, let's go ambil sini. Se. Yos. Yo, eh. Wow, banyak apartemen di sini, guys. Wow. Aduh, mobil gua penyok, kawan-kawan. Mancing ya mungkin ya. Cus. Itu bray, mancing bray. Numpang kapal orang lah, boleh lah. Wanjay, udah gila kau. Udah gila sih, bau kali. Najo. Oh, bukan salah gua sih. Gak ikut-ikutan lah, cabut ya lah. Tiba-tiba mobilnya muncul. Jadi bukan salah saya. Ya, apa lagi ntar motor sini? Dar. Tuh, motornya bagus. Oh, repair aja ya. Masa mobil sport bonyok kan gak asik. Wait. Lu gak usah songong dong taksi. Repair. Repair di mana nih? Kerusakan segini harusnya gak sampai 90. Coba dulu, cap depan. Let's go. Wah, rame juga mekanik jam segini ya. Rame juga guys mekanik jam segini. Mekaniknya mana ini? Weh, repair, bray. Weh, gak ada kah? Gak ada yang mau repair, oke. Lama kali kalau rame gini, gue gak suka banget, guys. Lama, cok. Terayal lah ya, biarin ya. Mati lo, dilindes. Nih, enak lo, aduh, anjir. Tabrak aja, anjing. Baru jadi juga mobil. Hancur, baru buat keluar aja udah penyok. Baru buat keluar guys. Emang di mekanik situ itu gak ada yang ini guys. Gak ada yang jelas guys. Mekanik situ itu gak jelas guys. Serempet dikit bos. Yang penting kan serempet dulu bos. Let's go lah. Yoi. Aduh, penyok parah guys. Gila sih. Ke mekanik dessert aja mungkin ya. Yang di desa itu. Aduh, guys, kacau banget guys kalau kayak gini ceritanya guys. Oh, gue dulu inget banget nih. Ada taksi yang pernah motong jalan lewat sini. Terus sini. Yoi guys. Hati-hati di Limor ada polisi guys. Ini gue ngeri banget sih di sini. Kalau kita ngebut tuh suka ada depan ada tikungan, pakai nitro. Jadi gue jarang banget pakai nitro untuk mobil Jester ini. Kalau nggak benar-benar pede lah, nggak benar-benar percaya diri, nggak berani guys. Soalnya gampang terbalik nih mobil, cara nggak langsung ya. Cus, yo hijau banget. Nih polisi tadi udah nggak ada dia. Tadi mau juga di sini nih polisi. Di depan ada mobil tuh. Terus ada mobil. Let's go, bray.
Bus, gila, ih. Gila, berapa derajat guys, nggak tahu deh itu. Wow, jangan sampai terbalik, kerja dulu. Narik dulu lah. Narik dulu. Nggak ngerti lagi, gua neonnya hilang, anjir. Duh guys, sudah. Ikan kah narik guys, jam segini narik ikan kah? Pengennya sih ditambang guys, soalnya tambang aja lah ya. Dar, mampus, hancur, emang enak lo nabrak rumah. Aduh, rusak lagi flatbed gua, kayaknya repair juga nih flatbed dah. Flatbed gua repair juga dah guys. Kacau habis. Gila anjir. Ayus medicine. Alisium. Oke, sudah sehat. Itu ada bus ini. Bus Kenny. Nih kan ada mobil kayak gini nih, gue tabrak. Aduh, mekanik dikeren gila lagi jam segini guys. Masih gak ada yang repair apa? Lindes-lindesin aja anjir. Terbalik kah? Panik dia guys. Aduh anjir, dari tadi mobil pada kebalik mulu dah. Aduh anjir. Garuda tabrakan. Aduh guys, flatbed gua rusak. Ah bodoh lah ini. Bodoh. Flatbed gua rusak, Bapak. Flatbed gua darahnya tipis parah gitu, guys. Ini dulu, guys. Nyalip. Pakai mata, Mas, lain kali. Oh iya, pakai flatbed, Mas. Kita pakai flatbed gitu, berai. Wow, it's amazing. Cap. Naik. Gas terus. Wow, kosong guys. Wow. Ini flatbed udah berasap. Benar-benar harus ekstra hati-hati. Ekstra apa lagi guys? What? Jangan sampai kegesek lagi. Wis. Anjir, udah ringsek gini, gila.